Oke guys, kali ini kita mau mereview ini fase checker produk dari N3 Tangerang ya, yang sudah banyak dikenal. Ini kita mau unboxing dan kita review ya. Ini alat ini sepele tapi sangat penting sekali teman-teman ya, terutama kalau teman-teman semua menggunakan banyak speaker, ini sangat berguna sekali. Nah, untuk paket pembeliannya kita mendapatkan free tas seperti ini. Jadi kita dapat tas cangklong seperti ini ya. Ini untuk wadah fase checker ya. Bisa juga buat wadah duit teman-teman, mantap banget ya. Untuk alatnya, nah ini ya. Nah ini kita mendapatkan tas seperti ini. Ini bisa kita langsung masukkan seperti ini. Jika bisa kita langsung cangklongkan. Nah ini untuk baterainya, ini dia 9 volt teman-teman. Ini untuk yang dapat di speaker, jadi ini yang ke speaker, yang dihadapkan ke speaker. Terus ini yang ke mixer teman-teman ya, dibentuknya seperti ini. Kita nah ini kita buka dulu. Nah ini isinya seperti ini ya. Nah isinya ditutupi, nggak masalah, ini cuma sekedar review saja. Oke, kita pasang baterainya teman-teman ya, kita pasang baterai. Ini kalau kebalik nggak bisa dipasang ya, jadi tidak usah khawatir kebalik. Ini supaya tidak klotok-klotok, ini bisa ditambahin bubble wrap ya, supaya dia tidak klotok-klotok kalau dipasang di tutup penutupnya ini. Nah, ini bisa ditambah seperti ini ya. Nah, ini masih terlalu tebel, masih separuhnya aja. Oke, seperti ini. Ya, ini ya. Kenceng. Dan tidak klotok-klotok. Nah, ini. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini yang untuk sinyal ya. Nah, ini kedip-kedip seperti ini kalau dia ditekan. Jadi ini nanti suaranya duk 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 gitu ya. Terus di sini kita pasang yang satunya. Kita pasang yang satunya untuk baterainya teman-teman. Nah ini ya. Oke, kalau didasa kenceng nggak usah dipakein, dipasangin bab apa pengganjal juga bisa. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah kencang sekali teman-teman ya. Ini kita coba on kan. Nah ini, ini nanti kalau di depan speaker ini nyala hijau dan merah ya.
Infase ya, infase. Yang betul nanti nyalanya hijau. Oke, seperti itu teman-teman. Yang minat nanti kita sertakan link pembelian di deskripsi ya. Untuk kualitasnya sudah cukup ya, lumayan akurat teman-teman. Ini sudah mendapatkan free tas seperti ini ya. Cakep banget. Ini juga bisa buat naruh HP. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.